feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Semuanya, welcome back to channel Hidgers Gaming Craft. Dia Minecraft fokus lagi, dan kalian juga bakal nge-showcase itu lagi. Selanjutnya gue bakal kalian juga nge-showcase add-on atau map atau yang lainnya, guys. Selanjutnya gue bakal nge-showcase seed atau map, guys. Lebih tepatnya map, ya kan, gue bakal nge-showcase map lagi. Tadi ngomong apa dah, gak bakal nge-showcase map, tapi sekarang bakal nge-showcase map. Waduh, gak jelas coy. Ya, jadi kan gue bakal nge-showcase map convertan dari MCBC lagi, guys. Yaitu mapnya Isan Karis. Waktu masih kosong, guys. Waktu masih belum ada bangunannya. Jadi masih kosong, belum ada bangunannya. Jadi ini convertan dari MCBC, guys. Jadi di MCBC ini ada bentuknya map. Kalau di MCBC ada city, guys. Dan ini ditemukan oleh Matocraft. Jadi kalian bisa cek aja deskripsi. Di deskripsi ada link videonya si Matocraft, guys. Jadi bagi kalian yang download map ini, linknya udah gue taruh di deskripsi, guys. Link videonya si Matocraft itu. Jadi link download untuk MCB dan seed untuk MCB ada di deskripsi ya video dia, guys. Kalian boleh support dia juga, coy. Oke. Okay. Jadi mapnya Isan Karis yang masih kosong. Ya kalau kalian ngikutin Isan Karis dari awal pas kalian tahu lah. Dan juga gua akan tunjukin gambar-gambar perbandingannya. Karena berhubung kemarin juga ada yang request seed Isan Karis. Jadi ya gua, yaudah gua lakukan aja ini. Oh my god, jadi keren banget. Oke, okay, daripada banyak cincang langsung gua ganti posisi kamera. Yeay. Oke, okay, guys, gue udah ganti posisi kamera dan langsung ya gue showcase ini ya, guys. Gue akan langsung tunjukin aja gambar perbandingannya. Jadi mulai dari yang pertama dulu, coy. Ya, disini ada jalan menuju Nether Portal, guys. Disini ada Nether Portal, coy. Ini gue tunjukin aja gambar perbandingannya biar kalian gak bingung-bingung amat. Nah, ini gue tunjukin gambar perbandingannya, guys. Jadi gambar yang udah ada bangunnya itu diambil dari map Isan Karis episode berapa ya? 25 kalau gak salah. Episode 25 yang di-convert oleh Amal ke MCPE itu udah lama banget, guys, mapnya. Jadi itu masih kosong, coy, dan banyak bug-nya di map itu. Kalian bisa lihat ini gambar, guys, dan ada portal ya. Kalian bisa tahu lah itu yang ada di pulau pasir itu. Jadi ya ini dia versi kosong, guys. Ini ya yang ini tempat ada portal, guys. Jadi ini keren banget. Dan langsung aja kita yang ke bagian sini, guys. Di sini adalah rumahnya Isan Karis yang baru, guys, atau yang gede itu. Yang gede yang mengambang di atas air itu, guys. Nah, ini dia, guys. Ini ada cekungan gitu. Cekap misalnya ini adalah gambar perbandingannya. Jika kalian lihat di belakang rumah Isan Karis itu adalah laut semua. Mengapa? Karena itu bug, coy. Oke, bug konvertan yang di-convert oleh Amalcraft itu. Ya, kan misalnya ini adalah gambar perbandingannya, guys. Itu adalah rumah Bang Isan Karis yang menjulang tinggi, coy. Jadi keren banget. Ya, kalian udah lihat gambar perbandingannya, coy. Dan sini juga ada, di sini ada jembatan, guys, ya, jembatan yang kayak waffle itu dah, yang kayak biskuit. Oh my god, dan sini sekitar sini ada kandang kuda. Ada kandang kuda, di sini ada kandang apa, dan sini ada pelabuhan, guys. Di sini ada hutan buatan yang gede sangat itu. Dan sini ada taman air ya, kalau nggak salah. Di sini ada rumahnya Donald, guys, sekitar sini, dan sini udah diratain, guys. Jadi beda banget dah. Waduh. Bang Isan Karis ini capek banget dah buatnya. Karena diratain, guys, bagian sininya. Dan langsung aja, dan ini ada yang lava itu. Lava yang buat tempat obsidian itu. Nah, gua akan nunjukin aja, guys. Yang bagian sini, waduh, ada api, guys. Ada apinya. Nah, disini gua akan nunjukin aja yang bagian sini. Itu tempat dimana Bang Isan Karis mengambil obsidiannya. Ya kan, misalnya ini adalah gambar perbandingan, coy. Ya kan, misalnya ini gua tunjukin gambar perbandingannya. Ya, kalau kalian lihat gambar perbandingannya itu yang udah ada bangunan gitu. Di sana belakang itu laut, ya karena itu ngebug, coy. Ya, itu dia versi yang udah ada bangunannya, guys. Dan ini versi yang masih kosong. Dan di sebelah sini, guys, di sebelah sini adalah tengah-tengah kota, guys. Ada farm wheat, ada farm sugar cane. Ya kalau nggak salah di sekitar sini, guys, kalian bisa lihat aja. Ini gue tunjukin gambar perbandingannya, coy. Jadi keren banget dah. Sini adalah tempat sekitar farm sugar cane itu. Mati bio banget. Dan sini ada farm itu, udah gue lupa, guys, letak-letaknya di mana. Di sini ada kandang-kandang itu, guys, dan yang paling jelas ini adalah rumahnya Bang Isan Karis. Dan ini bawahnya unik banget dah, menjulang kayak gini, guys. Ini jarang-jarang, guys, ada jurang kayak sinkhole, guys, ya, kayak sinkhole kayak gini, kayak kena hantaman meteor, coy. Galau banget ya.
Dan ini aku coba dulu showcase map convert transit dari MCPE, MCB ke MCB guys. Oke, daripada banyak cincang, saja gue ganti pasir kamera. Oke. Oke guys, semoga segitu dulu video Minecraft Vokat Sungguh kali ini. Kalau suka, bisa like, comment, share, and subscribe. Dan channel kalian juga boleh harga sama game ada yang lainnya. So, thanks for watching video. Bye! Don't let me die.